kita akan menuju puncak Songolikur, puncak 29 di Rahtawu, Kabupaten Kudus. Ini puncak salah satu bukit di Pegunungan Mulia yang sangat indah, mistik, dan sangat menimbulkan energi positif. Untuk menuju puncak Songolikur, puncak 29, kita harus naik trail selama 30 menit. Lalu dilanjutkan jalan kaki selama 30 menit. Jadi perjalanannya menyenangkan. Jalannya asik cuy. Namanya Sendang Buton, sumber mata air dan penghidupan kota Kudus. 365 hari selalu ada air mengalir. Inilah air yang mengalir sampai ke Kali Gelis di kota Kudus. Setelah satu jam kita naik trail, sudah sampai di Bukit Eyang Pandu. Eyang Pandu itu adalah bapaknya para Pandawa. Nah, sampai sini sudah jam 4. Masih ada medan yang harus kita lalui, jalan selama 1 jam. Tapi bisa 2 jam kalau jalannya kayak kamu. Jadi kita putuskan, kita akan mengeksplor di Bukit Eyang Pandu. Saya bersama Mas Narko, pemandu wisata di Rahtawu. Mas Narko, ini Bukit Eyang Pandu. Itu bukit apa, Mas? Ini petilasan. Aslinya itu petilasan, ya. Petilasan Eyang Pandu. Jadi biasanya itu orang-orang Jawa itu naik ke sini. Kalau orang Islam itu sholat, dia itu sembahyang. Ini adalah petilasan Eyang Pandu. Eyang Pandu adalah ayah dari para Pandawa. Dalam epos Mahabharata, Pandu adalah raja di Astinapura atau Ngestino. Orang-orang Jawa pada datang ke sini secara berkala untuk melakukan pemujaan, doa, hajatan, dan meminta kepada Sang Hyang Widiwasa dengan perantaraan Eyang Pandu. Matunun Yang, matunun. Saya sebenarnya pengen ngomong, tapi saya speechless. Tempatnya terlalu indah untuk diomongkan, jadi mendingan didatangi. Iki Mas Dul, mencukup kuliah, mencukup demo. Dul pakai muka kiri, rezeki kanan. Kalau ini? Saya penasehat virtual. Virtual dia ada, tapi penasehat virtual.
vandalisme yang merusak tempat-tempat wisata ya kayak gini. Mereka yang menulis ini, pasangan-pasangan yang tulis ini biasanya nggak jadi, batal nggak jadian, putus, cerai. Kita mau berenang di sungai Kali Pakel, yaitu yang sumber mata airnya berasal dari Sendang apa mau? Sendang Bunton. Yuk. Dodo Budi.